kalau minum tuh takut nangis halnya. Ya kan ada nyiap. Mau kemana, Cek? Jalan-jalan sama Putri. Kok jalan-jalan? Kita mau kemana? Nggak tahu kemana. Tanyain Cek kemana? Mau nukunin Noni pinggir jalan. Gak mau. Cek mau kok. Ya Yam, pinggir jalan ya Yam. Apaan? Nukunin Noni pinggir jalan ya. Iya. Mau. Disalah masuk berarti Noni. Kita mau di pinggir jalan. Tuh. Aku gak mau. Udah. Soalnya kita beda arah ya. Beda arah. Nih dan jebawa ini. Ada ke Puyo. Yaudah. Dia panik loh. Jangan mau pindah. Jadi hari ini kita mau nurunin Noni di pinggir jalan. Jadi hari ini kita mau main ATV ya. Bersama Noni. Terus ada siapa lagi? Coba. Noni kan nggak ikut. Sinyo. Noni di turun pinggir jalan. Ada Cevero. Siapa lagi? Cevani. Iya. Noni nggak ikut. Terus Cevani. Noni ikut ya? Iya. Terus ada siapa lagi? Ada kakak. Terus sama iya. Cici Afe. Oke, semuanya ikut. Tapi kan kalau misalkan mau turunin kan kita harus kasih bekal, Jeff. Nah iya, makanya gue bilang tadi di belakang ada kantong telur puyuh. Sama kasih tisu yang banyak lah. Buat apa? Hanya telur puyuh, tisu, sama gelang kan. Itu lampu orange, hati-hati. Iya kan dulu lampu merah. Itu lampu orange tuh siap-siap ganti baju. Cepet. Lampu merah itu namanya berhenti. Lampu merah kita berhenti, Noni tuh. Ada polisi. Nah ini lampu merah. Siap ya Noni. Gak mau. Ini di make up-in dulu nih. Oh udah lampu merah nih. Buka dulu pintunya Yam. Hah? Buka dulu pintunya. Oke. Ada nih. Pokoknya dia kasih tahu price listnya ya. Satu gelang itu 10.000 pokoknya. Okay. Jangan. Satu gelang 10.000. Ayo lampu merah cepet. Puyuhnya, puyuhnya cepet puyuhnya. Siap. Minta minum. Noni, wake up. Jadi kita udah sampai di Ubud, jauh banget. Sekarang waktunya kita mau ngapain? Main ATV. Let's go. Jadi di vlognya Putri hari ini kita mau main ATV, terus kita berenang, terus kita mau makan, terus kita mau tidur. Ma, kita sekarang mau ngapain, Ma? Mau ngapain? Kartu yang aku titipin. Kenal? Mau kemana, Cie? Mau tahu. Mau tahu. Mau tahu. Vlogger makanan ya. Apa YouTube-nya? Siapa? Stephanie Felicia. Oke. Buat GoPro, kalau ada orang GoPro lihat ini, aku GoPro Indonesia ya. Kalian tolong tag atau kalian ambil bagian ini buat GoPro Indonesia. Kameranya bagus banget. Gue suka banget. Mau enggak sih kirimin? Siap. Buat jemput gitu, buat jemput traveling gitu. Terus buat orang yang suka tempatnya kita kunjungi juga boleh banget sih undang kita. Nanti nomornya di sini ya. Lihat, bisa dilihat nih. Wow, bro. Jadi ini adalah koleksi motor saya. Sultan itu jaga kar saya, iya kan? Iya. Amin. Udah ada Sultan Andara, sudah ada Sultan Tambun, anaknya Sultan Tambun, Bintaro, terus ini Sultan Jagakarsa, Ganebi. Sultan Jalambar di sini. Nah, kalau ini Sultan apa ini? Sultan ATV. Sultan ATV. Kita mau ATV. Let's go.
Eh ini bagus juga nih kalau makainya. Berarti kalau ngobrol pakai ini terus. Makanya. Oh ya, thank you Salos, thank you GoPro Indonesia. Sekarang gua tahu kalau GoPro itu bagus banget. Nget. Jadi di sini kita harus kos kaki pakai kresek. Kos kakinya. Ini kos kakinya ya, guys. Pak. Geng. 37 coba. Kalau dilihat emput kayak mau berkuda ya. Kayak mau berkuda. Putri kayak mau berkuda. Jadi kita udah pakai perlengkapan. Ya. Kita pakai sepatu ini. Nah, ini kita pakai helm. Oke, sebelum berangkat perkenalkan nama saya Pak Made ya, sebagai guide di depan. Nanti ada teman saya yang di belakang namanya Pak Pedit. Ini untuk motornya semuanya matic. Di tangan kanan ada rem depan. Oke, nanti kalau jalan turun atau jalan turunan, mohon keduanya dipakai secara bersamaan. Jadi ada 3 mode ya, mode lambat, mode berbahaya, mode speed. Tapi kalau sama aja pasti mode speed terus sih. Doain kita ya guys, semoga kita baik-baik aja. Hai guys. Ada 3 turunan, kita lanjut turunan nih.
sekarang kita mau masuk gua. Kita mau masuk mulut. Gendruwo. Gas. Enggak pakai gas. Jurang. Gak mau, gak kena.
motor dong. Kotor semua, lihat tuh kotor semua. Kotor. Yes. Sekarang mau pelukan sama Putri. Jeffrey, buka. Apa-apa, mas. Lucu banget ya. Lucu banget. Kita mau selesain dengan pipinya. Sekarang kita mau makan. Masih. Bayu loh. Nanti dimasukin. Nanti dimasukin. Jadi ini nanti. Ini videonya. Jadi itu kan sudah dibilangin arahnya kalau belokan itu harus pelan-pelan. Cuma karena kita mau ngejar. Asik-asik banget kan itu kita mau belok terus namanya di ayak selip jadi gini. Damn. Karena enggak tuh mikirnya udah pengen nyalip aja gitu loh. Di depan ada Cebeli. Enggak lihat depan. Yang juara kita ya. Yo, Lalu yang paling cukup. Yang paling cukup lo aja main pakai tangan, bro. Lo kalau nyipratin pakai tangan, bro. Tapi gue sekali lempar kena mata kan, headshot. Ya iyalah. Kampret juga kau. Untung pakai kacamata. Sudah, gini gak jadi pulang. Kita ke salah satu hotel. Hotelnya Cipani. Kalau mau lihat sunset, jangan. Pakai ini. Ini YouTube. Ini buat kamu yang punya Felicia siapa? Kak Felicia sama Kak Hito. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Jangan lupa ya, Adjeful Reksa. Dede. Ya, tapi Adik, kasih kak. Ya. Jangan. Ya. Bisa terbang ya? Bisa terbang ya? Bisa. Patah kakinya. Tawa lo. Sakit perut lo. Sumpah sakit. Dari tadi ketawa mulu. Asap lo coba. Iko pada takut semua sih. Oh, ini open. Enggak. Pegang dulu, pegang dulu sih. Pegang dulu, pegang. Biar berani. Berani. Enggak, kan emang enggak takut. Ya udah buang. Jangan kasihan. Udah. Ya gua tapi dengan enggak ada kok. Ya udah orang mau dibuang. Jangan lupa. Bye bye. Thanks.
diem, gak bisa diem. Biar sembuh. Kita mau lihat sunset. Halo. Nama aku si. Ibu, malu. Lagi lihat video. Nih, dia parah banget sih. Apa ini tadi gerobaknya? Apa? Segitiganya di mana? Segitiga. Mana segitiga? Kalau yang pasmina? Oval. Panjang. Bro. Mana segitiganya? Ini kan segi pakainya. Panjang sih. Bukan bentuk. Oh, bukan ini. Ibu ketawa mulu, ibu takut nangis soalnya. Ya kan ada nyep. Jadi ini tuh segitiganya. Kan ini awalnya segi biasa. Kotak. Ya kotak. Nah kan kotak nih. Lipat ke sana jadinya segitiga. Ini segitiga namanya pasmina. Hijab segitiga. Emang orang bisa tahu dan ngeliat gini doang ini tau, segitiga. Tahu. Kan ini beda. Kalau yang pasmina kan dia enggak bisa naik gini. Kopal. Siapa itu? Dulu tuh ada dance. Kak Putri kan dulu nari kerok pendek. Sama mama Kak Putri didandanin. Dan makeupnya dari dulu bukan alis yang satu doang, tapi udah yang gradasi udah tuh. Tuh, kayak alisnya make bagus. Cuman eyeshadow-nya aja sih yang kayak jadi. Kita ambil. Jadi kita pisah sama Kita duluan. Kita mau istirahat tidur. Karena besok pulang. Oke, pulang duluan juga deh. Jadi jam segini di sini. Ya, parah banget sih, Ilham. Parah banget. Gue udah nyewa buat. Parah banget. Hilang sampai diganti buat lo lagi. Buat Ilham doang. Takut ayam. Masih. Jadi ceritanya Iyam bikin kita kecewa ya. Iya. Kita mau sampai tanggal 14. Pusing enggak lulus bulan cepat. Padahal kita udah ganti villa bela-belain demi Iyam. Satu, kita udah ngerencanain plan mau kemana. Bobonya jadi enggak jadi karena Iyam kan. Adalah ya. Ayam mau ayam, aku gorengin ya. Tapi pulangnya 14. Goreng sendiri. Terus sekarang ayam mau berenang biar enggak stres. Pasti abis berenang pikirannya 14 aja deh. Iya. Padahal kita tuh udah beretikat baik ya kan, mau bantuin, udah kasih solusi gitu. Pasti bisa kita bantu itu. Cuma ya gitu. Ini terlalu pesimis. Apapun tuh bisa dilewati, bisa dilakukan asal kita tuh percaya itu bisa. Betul. Asal kita optimis gitu. Percaya dan optimis. Yakin. Yakin.